bungsal ya untuk tinggal berlindung di gereja. Kira-kira Anda bisa jelaskan mengapa itu? Mengapa memutuskan untuk tinggal di gereja? Saya memutuskan di gereja karena saya lihat Saul juga tinggal di gereja karena posisi kita sama juga dia punya case. Uh-huh. Untuk memutuskan tinggal di gereja, tidak mau pulang ke Indonesia. Uh-huh. Kita tinggal di gereja, begitu. Karena kita merasa di gereja itu juga aman gitu, aman untuk kita tinggal karena dalam rangka pikiran saya itu tidak mungkin itu ais masuk ke dalam gereja, tidak mungkin ya. Oke. Anda punya keluarga di sini, Bo? Punya keluarga. Saya belum kawin, tapi saya punya keluarga. Saya punya adik itu udah green card di sini. Oke. Anda punya belum punya istri ya tapinya ya? Belum punya istri. Oh, I see. Oke. Jadi kembali ke surat perintah deportasi lagi. Anda di deportasi 4 hari yang lalu, gitu? Ya betul. Oke. Kira-kira Anda ada pikiran bertahan sampai berapa lama di sana? Sampai ada keputusan dari Presiden Obama atau keringanan dari senator atau keringanan dari ICE. Oke. Nah, satu pertanyaan yang sempat di pikiran kita, Anda di kaki Anda berdua itu ada gelang kaki elektronik. Nah, dengan gelang kaki elektronik mereka kan bisa memonitor kemana perginya Anda di kemana aja kan. Nah, di lain pihak biasanya kan mereka mensyaratkan Anda untuk lapor diri tuh dengan gelang kaki elektronik biasanya kalau misalnya di Anda masih bagaimana itu dengan itu Anda benar sudah nggak lapor lagi ya? Ya sudah nggak lapor lagi karena sudah diputuskan untuk pulang kan, jadi kita sudah nggak lapor lagi dengan ini. Gelang ini tetap kita cas. Kenapa? Oh, Anda tetap cas. Tetap cas. Ini salah satu kita ikut peraturan dari ICE aja. Jadi Anda beritikat baik untuk memberitahu mereka untuk secara publik. Kita tidak lari bahwa kita ada bernaung di bawah gereja di sini, di Highland Park di sini. I see. Anda tinggal di mana? Anda bisa jelaskan sekarang tempat Anda tinggal sekarang di mana? Di ruang sekolah minggu. Jadi Anda satu kamar dengan Saul atau gimana? Atau oh, itu kita bisa dengan Saul. Kita satu kamar, satu kamar satu orang. Dan ruangan itu lebih perpustakaan. Oh, Anda tinggal di perpustakaan sekarang ya? Perpustakaan anak-anak. Oh, oke. Okay. Kita tinggal di situ. Oke. Okay. I see. Sehari-hari Anda nggak ngapain aja gitu di sana? Saya pagi-pagi ada itu Bible study. Uh-huh. Pagi jam 5 ada doa. Mm-hmm. Ada itu apa namanya song worship juga ada di sini. Mm-hmm. Dan kita ada kebaktian juga. Mm-hmm. Yang hari juga di sini ada kebaktian karena ini gereja ini kontinu ada kebaktian terus. Mm-hmm. Dan cuma itu aja, tapi di sini juga ada fasilitas olahraga yang ada fasilitas kantin. Mm-hmm. Ada tenis meja, ada biliar. Jadi kita mau dianggap nggak boring tinggal di sini. Karena kita bukan sekalian berolahraga atau itu melepaskan itu stimulan. Kita berdoa, kita share Alkitab dan lain-lain. Terus pertanyaan yang praktis yang ada di pikiran setiap orang. Nah, Anda kan berlindung di dalam gereja ini. Jadi bagaimana dengan ini ya, income Anda yang harus putus ya karena nggak kerja dan segala macam karma. Siapa yang support Anda dan juga Bung Saul mungkin? Nah, ini yang support, ya ini pertanyaan paling bagus ini. Yang support itu dari
di Indonesia. Yang support Anda. Oke. Okay. Ya. Terus satu lagi pertanyaan. Anda takut nggak untuk pulang ke Indonesia? Oh, kalau sekarang saya memang takut. Karena melihat keadaan di Indonesia itu tidak menjamin, belum menjamin. Mm-hmm. Satu hal itu saya sebutkan si contoh ya. Mm-hmm. Kalau saya sakit, ini saya punya sakit diabetes. Oke. Kalau saya punya pulang ke Indonesia itu, kalau di sini diabetes itu obatnya free, dikasih free, dokternya juga nggak menuntut kamu bayar dulu. Mm-hmm. Tapi periksa dulu kesehatan kamu bagaimana, baru nanti dibilang kamu bayar begini. Tapi Indonesia orang udah mau mati, kalau nggak dikasih duit, nggak dicek, nggak diapa-apain. Itulah Indonesia punya itu kesempatan benar. Yeah. Kalau di sini tuh human rights itu paling tinggi. Yeah. Nggak ada yang bisa dibandingkan dengan negara lain kalau Amerika itu. Anjing aja di tengah bisu. Anda sebagai orang Nasrani, apakah Anda merasa takut untuk pulang ke Indonesia? Ya, kok. Kejadian-kejadian saya lihat dari internet, dari TV, dan segala macam, gereja dibakar kok. Malah ditembak, ditembak, dipasang bom, segala macam. Berarti kita nggak merasa aman. Kalau di sini free, kita mau ke gereja, mau kemana itu. Nggak ada yang itu, nggak ada yang maksudnya yang kita takut-takuti, gitu. Anda asal dari mana, Bro? Hah? Anda asalnya dari mana? Di Indonesia? Oh, dari Manado ya? Sekarang. Jadi udah berapa lama di Amerika Serikat? Saya udah di Amerika Serikat udah 17 tahun. 17 tahun, oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih banyak atas kesempatan bincang-bincang dengan Anda berdua. Ada satu atau dua hal yang ingin Anda sampaikan sebelum saya akhiri interview ini. Apa yang Anda harapkan jadi terjadi kira-kira dalam waktu dekat ini? Untuk itu saya minta masyarakat Indonesia untuk call kepada Kongres. Biar kita yang itu maksudnya overstay di sini dapat pemutihan begitu. Paling nggak untuk ini ya, apa namanya, yeah, untuk membuka kasus Anda kembali ya, untuk mengeluarkan rancangan undang-undang 3095 ya.